Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Salam Angka Garden. Kali ini kita akan review Sensifera di gudangnya Sensifera Wonosobo, di tempatnya Mas Ramadan. Wonosobonya mana, Mas? Wonosobonya Kertek Sijalak Karangluhur. Kertek Sijalak Karangluhur. Nanti nomor WA-nya Sijalak. Sijalak. Oh ya. Nanti nomor HP-nya dicantumkan di deskripsi ataupun di video. Kita langsung aja, Mas. Mulai dari mana? Mulai dari yang far dulu. Nah, ini untuk Sansevieria, ini Sansevieria hybrid jenis daun flat, yaitu marga. Tapi ini yang var. Untuk hijauannya juga ada, contoh performnya nanti di sebelah sana ada. Oh iya. Ini marga var dikasih harga berapa? Untuk marga var, karena populasinya sama yang hijau itu lebih lambat, jadi kita untuk harga masih lumayan agak mahal sedikit, yaitu kisaran sampai 500. 500 ribu. Kalau untuk hijauannya emang udah banyak, itu kita ada yang di harga 50 sampai 100, tinggal besar kecilnya. Oh ya, nanti yang hijauan bisa japri lewat WA. Iya. Terus oke, lanjut. Terus ada lagi, ini barang bukan ori biji, tapi ini masih jarang banget. Mungkin yang sebesar ini baru di sini. Oh ya. Mungkin di tempat lain ada, tapi masih kecil. Ini namanya Cordova Donsi Ek Boncel. Belum Sansevieria punya nama ya, Mas? Belum punya nama. Jadi untuk yang mendapatkan ini nanti bisa dikasih nama sendiri, misalkan dari nama Anda sendiri atau nama anak atau nama keluarga atau apa, itu bisa. Oke. Nanti minta izin dari sang penyilang untuk memberikan nama tersebut. Mantap. Seperti itu. Punya roset. Ya, ini itemnya pekat banget dengan list merah di pinggir. Oh iya. Oh, ini ada. Ada anaknya ya, juga. Ada tunasnya juga ini. Cocok ini buat indukan, cocok perform juga cocok. Ini dikasih harga berapa ini, Mas? Nah, untuk barang-barang yang seperti ini, karena Anda mempunyai kesempatan untuk memberi nama sesuai kesukaan Anda, ini harganya masih di angka 2 juta. Oke, ID-nya apa tadi, silakan? ID-nya Cordova Ek Donsi Ek Boncel. Cordova Ek Donsi Ek Boncel. Iya. Di harga 2 juta rupiah. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, ini juga ada. Nah, ini hybrid sudah fenomenal. Cuman untuk perbanyaknya juga masih jarang ini. Oh, hybrid apa ini, Mas? Ini namanya hybrid bidadari. Oh, bidadari. Nah, cantiknya sesuai dengan karakter pohonnya. Oh iya. Ini dikasih harga berapa ini? Untuk yang ukuran segini kita kasih harga 1,5. Ini hybrid bidadari di harga 1,5 ya. 1,5. Bisa nego enggak, Mas, ini, Mas? Ya, bisa dikit-dikit lah. Ya, nanti bisa dikit-dikit. Nego lewat WA. Ya, bisa dikit-dikit. Nanti dicantumkan di deskripsi. Atau coba WA-nya berapa, Mas? 0812 9318 4236. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini kita juga punya hybrid yang sudah ada namanya, tapi namanya juga sesuai dengan karakter pohonnya. Ini namanya hybrid dewa. Wah, silvernya mantap. Nah, silvernya mantap banget. Kita juga punya foto performnya, tapi nanti bisa lewat belakang saya, japri ya. Oh ya, nanti ada. Contoh besarnya lewat japri ya. Ini hybrid dewa. Hybrid dewa. Dewa. Ini dikasih harga berapa ini? Segini 1 juta. Hybrid untuk dewa. Untuk tiga neko masih bisa. Ini hybrid dewa ukuran segini, silvernya mantap. Ini di harga 1 juta rupiah. Untuk nego-negonya ya bisalah dikit-dikit. Okay, nanti ya. Oke. Okay. Lanjut lagi. Dan untuk ini yang kecil-kecil, ini sementara kami masih buat tanian dulu. Oh, ini gitu. Juga dewa ini. Ini udah dewa, terus ini juga masih orbit, tapi udah diperbanyak, cuman ada di tempat kami aja. Oh, yang ini iya. Nanti iya. Silangannya untuk yang satu ini bisa kami imbokan lah kalau ada yang tanya. Iya. Nah, ini enggak kalah lagi nih, ini hybrid satu-satunya ini.
dengan karakter seperti ini. Mantap ini, Mas. Nih. Ini juga hasil karya dari teman kita sendiri Wonosobo yang menyilang. Hibrid apa ini, Mas? Ini hibrid namanya Spider Egg Gabriel Egg Fenomenal, juga belum ada nama. Waduh, panjang sekali ini. Rel kereta api. Iya, kan? Benar. Jadi Anda-anda masih punya kesempatan untuk memberi nama hibrid tersebut. Wah. Nah, ini coraknya mantap banget ini. Atau ini dikasih kalau harga berapa untuk ini, Mas? Ini harganya masih di 5 juta. Hibrid silangan? Silangan dari Spider X Gabriel X Fenomenal. Spider X Gabriel X Fenomenal di angka 5 juta rupiah. Karena memang dengan harga segitu itu sesuai dengan barangnya dan juga hanya satu-satunya saja. Iya, mantap sekali. Satu-satunya saja. Ini siap buat kontes ya, Mas? Siap masuk buat kontes ini. Kalau yang pengen mau kontes, siap. Siap indukan, siap kontes. Siap diperbanyak juga. Mantap. Oke, lanjut lagi. Oke, nah tadi kita sudah sampai di sempat apa? Bidadari ya. Lah ini bidadari kita juga punya yang gede. Ini mantap. Nih, bidadari. Bidadari yang gede ini. Tadi kan yang kecil ini. Nah, oh iya, yang ini kecilnya. Ini kecilnya ini. Ini bidadari kecilnya. Ini yang sudah gede ini. Mantap ini. Ini bidadarinya silver bercorak. Bercorak. Wah. Ini dibanderol juga enggak, Mas, ini, Mas? Boleh, kalau ada yang minat saya banderol juga enggak apa-apa. Kalau ada yang minat nih para kolektor merapat ini. Nah, berapa ini, Mas? Kalau untuk ini harganya masih di 5 juta. Oh, bidadari siap perform ini. Perform, udah besar, induk juga siap. Udah siap. 5 juta rupiah. Untuk item ini kami masih nego, enggak apa-apa. Oke, nego. Bisa dinego-nego bisa. Ini. Bisa. Untuk yang Orbi lah, kami sementara net dengan harga segitu. Oke. Yang hanya barang satu-satunya. Kalau untuk ini masih bisa dinego. Silahkan dinego ini, Masnya, baik hati dan tidak sombong ini. Monggo dinego. Oke. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, kita punya hibrid varian Cordova Donsi. Cordova Donsi, familiar di Sansevieria hibrid. Nah, hibrid ini juga dari satu silang ini jadinya banyak ya, Mas ya? Iya. Nah, ini termasuk salah satunya dari Cordova Donsi. Oke. Ini yang daun seperti ini. Nanti juga di sana ada varian yang lain lagi. Ini ada namanya belum, Mas? Ini Cordova Donsi ini belum ada namanya. Oh. Belum ada namanya. Dibanderol berapa ini? Kalau ini di angka 150 nego. 150 masih bisa nego itu. Masih nego, enggak apa-apa. Sekali. Masih nego. Ini Cordova Donsi. Hitam, list merah, 150. Masih nego. Oke, lanjut lagi. Oke. Wah, masih banyak ini barang-barangnya, mantap-mantap ini. Nanti kalau yang tidak ada di video bisa tanya-tanya lewat Masnya, lewat Japri ya. Bisa Japri, nanti nomor WA ada di deskripsi. Bisa Japri tanya-tanya yang jenis lain. Oh iya. Lainnya mantap, mana lagi, Mas? Mas? Ya. Ini hibrid yang dari istilahnya mantan-mantan juara ini. Oh, ini pernah juara ya. Nah, cuman bukan yang ini. Ini termasuk salah satu dari karakter yang dulu pernah fenomenal jadi juara, namanya hibrid Selomita. Mantap. Kipas ya, Mas? Kayak kipas. Nah, ini contoh gedenya seperti ini. Ini kami buat masteran dulu karena baru hanya satu, tapi kecilnya kita ready. Oh, ready ya, Mas, kecilnya? Kecilnya ready. Ini kecilnya harga berapa nih, Mas? Untuk kecilnya dari angka 50 sampai 150 ada. Oke, tergantung ukurannya. Iya. Ada contohnya, Mas? Ada, Mas. Untuk 150 ya bisalah nego-nego, enggak apa-apa. 150 nego dapat Selomita segede ini, Guys. Itu performnya di situ. Ini anak yang tadi, ini ya. Ini induknya besarnya ini. Oke, lanjut lagi, Mas. Oke. Nah, kita sampai di SDW dulu. Tadi sudah Dewa, sekarang ada Dewa, di ada Dewi. Dewi. Nah, itu biasanya kalau dari para penyuka Sansevieria itu kalau sudah punya itu gendangannya itu Dewa itu sama Dewi. Oh. Nah, itu jadi satu silangan Dewa dan Dewi. Yang ini dikasih nama Dewi, yang tadi dikasih nama Dewa. Itu ceritanya dari Dewa dan Dewi itu. Itu semua hibrid dua itu mantan-mantan juara juga di dunia perkontesan. Pernah. Mantap. Nah, ini kami sedang membuat lagi dari kecil. Tapi kalau ada teman-teman yang minat juga boleh. Gak ini apa-apa. Berapa ini, Mas? SDW. Kalau untuk Dewi ini masih kisaran di angka 1,5
bisa nego. S Dewi hybrid juara ini 1,5 ini anaknya ini guys. Mantap nih silver. Tebel ya Mas? Tebel, daunnya tebel. Dan untuk sekali. Si Dewi ini nanti besarnya roset sebalikannya S Dewa. Kalau S Dewa nanti ngipas. Oh iya iya. Kami untuk foto untuk performnya punya semua. Mantap nanti. Kalau ada yang minat japri, bisa japri. Boleh. Oke, lanjut lagi Mas. Oke. Nah. Ini kami juga stok kecilnya banyak yang ekonomis. Wah, ini. Ini namanya hybrid AO77. Ini kecilnya kami juga contoh performnya ada. Kalau mau lihat ini gedenya ngipas. Oh, ngipas ya, Mas. Ngipas. Ini berapa ini, Mas? Untuk hybrid AO77 kita dari buka harga dari mulai 50.000 sampai 250 ada. 50.000 sampai 250. Kita punya yang agak udah ngipas. Nah, ini ngipasnya seperti ini kurang lebih. Ini bandrol juga enggak, Mas? Boleh, enggak apa-apa. Ini berapa ini, Mas? Untuk ini satu pot plus anak ini di bawah masih ada anak kalau enggak salah 3. Oh iya. Ini tak bandrol 500. 500.000. Semua satu induk plus anak. Rp500.000 induk udah dewasa perform. Bonus anak. Dan masih ada di dalamnya di masih di dalam stolen masih ada anak ini. Nah, ini. AO77. Oh, kalau yang mau di bawah harga itu ya kami ready juga yang segini-segini yang kecil. Ekonomisnya. Nah, ini. Kami juga ready. Oke. Lanjut lagi. Kimayo Varigata ini. Kimayo Varigata. Nah, ini kami berkata ini. Ini dikasih harga berapa ini Kimayo? Ini untuk jenis var kita kasih harga di angka 500 ya. 500. Untuk nego-nego ya. Nanti bisa ke nomor yang sudah dicantumkan lah. Seperti itu. Rp500.000. Oke, lanjut lagi. Oke, nah tadi kita sempat bilang untuk varian Cordovadonsi banyak ya. Lah, ini salah satunya yang udah agak gede ini juga dari Cordovadonsi yang tadi itu. Nah, ini mewah ini. Ini utuh. Listnya juga sama, pinggirnya merah cuman daunnya dari yang tadi agak tebel ini. Ini dikasih harga berapa? Kalau ini di angka 200. Segede ini. Iya. Wah, mantap. Murah ini. Cuman guys. Ini ayo udah net dari kami. 200.000 ukuran segini utuh ya, Mas? Utuh ini. Oke, cepet-cepetan ini. Tinggal dia dapat dipajang di meja atau di teras rumah Anda, tinggal disawang. Oke, lanjut lagi. Okay. Blue Leaf. Ini jadi gede ini. Blue Leaf segede ini dikasih harga berapa ini? Ini di atas 1 juta. Ini di atas 1 juta. Ini atas 1 juta. Yang untuk yang ini. Oh, ini gede bisa, ini. Sudah tampilan ini. Tinggal ganti pot. Tampilan lebih mewah nanti. Mantap. Oke. Oke, lanjut lagi. Okay. Ini juga Varigata. Ini sudah siap potong ini. Udah ngakar ini. Gede sekali. Gede ini banget ini Mas? Itu namanya Donsi. Donsi. Varnya mewah. Donsi Varigata. Oh, ini siap potong ini karena udah akar, sudah kami kasih media sambung di sini buat ngakarin si anak nanti baru dipotong. Nah, ini dikasih harga berapa ini Mas? Kalau untuk ini 1 jutanya net. Ini Sensifera Donsi Varigata. Varigatanya mewah. Di harga 1 juta rupiah. Jadi kita jual untuk jenis Varigata, kita sesuaikan harganya itu dengan kualitas Varigatanya. Oke. Kalau untuk yang seperti ini yang ini. Nah, ini karena Var Aurea kita boleh di bawah 500 lah. Enggak apa-apa. Ini di bawah 500 sudah dapat. Udah dapat. Cuman Varnya memang beda dengan ini. Ini lebih gede juga ya, lebih Mas? Gede, varnya juga lebih bagus. Oke. Karena kualitas var itu biasanya membedakan dengan harga yang lumayan jauh. Oh iya. Seperti itu. Lanjut lagi Mas. Oke, lanjut lagi. Kita tadi udah sampai situ. Terus kita masuk sini dulu, ini tadi kelewatan ya. Oh iya, ini kelewatan. Ini hybrid yang jadi ciri khas di Wonosobo. Hybrid apa ini Mas? Ini namanya hybrid Afsindoro. AFF Sindoro ya. Oh, sesuai nama gunung yang di tempat kita. Ya, ini bisa jadi simbol di Wonosobo ini. Ini juga hasil karya breeder Wonosobo juga. Oh. Ini dikasih harga berapa ini? Kalau untuk ini harganya di 125. 125.000. Untuk Afsindoro ini gedenya ngipas ini. Nanti untuk spill-spill foto gedenya kami punya.
yang sudah major-major. Japri aja ya Mas ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, ini kita punya hibrid namanya hibrid Rosali yang sudah fenomenal juga. Hibrid Rosali. Walaupun hibrid lama tapi ini biasanya diminati banyak orang karena dengan bentuk daunnya yang unik. Melengkung-melengkung ya Mas. Melengkung-melengkung juga flat. Silver. Gedenya juga kami punya, performnya nanti bisa dilihat. Wah, mantap sekali. Ini di harga berapa ini Mas? Untuk yang hibrid Rosali itu sama dengan KF Sindoro itu di 125. 125 ribu. Ya. Oke, Rosali 125 ribu. Lanjut lagi Mas. Oke, kita sampai di S Lotus. Wah, ini hibrid Lotus. Nah, ini juga hibrid Lotus ini juga dulu pernah jadi kontestan juga mendapat juara. Dosa, seperti juara. Itu. Berapa Lotus ini Mas? Untuk hibrid Lotus di angka 150. Hibrid Lotus. 150 ribu rupiah. Untuk dengan pengambilan nanti 5 ke atas kita masih nego harga enggak apa-apa. Oke, pengambilan 5 ke atas nanti bisa harga potong ya. Ya semualah dari hibrid-hibrid yang kita sudah tani, kalau ambilnya dari 5 ke atas kami bisa nanti bisa nego. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi di, Mas. Kita ambilkan Green Glow sebentar. Green Glow. Nah ini kita untuk jenis Green Glow kita stok ready lumayan banyak untuk jenis ini Green Glow nih. Nah ini perbandingan gedenya seperti ini. Wah, nah ini guys, kita langsung sepilin contoh ini gedenya besarnya Green Glow. Nah itu cakep ini hybrid, dan untuk harga pun ini relatif terjangkau. Wah, mantap sekali. Hitam pekat. Roset ya, roset ini ke atas juga naik seperti itu. Wah, terus mantap. Untuk Green Glow ini berapa ini Mas? Untuk Green Glow-nya untuk yang harga kecil kita di 50 sampai 100. Ini berapa ini? Kalau yang ini di angka 50 ribu. Wah, murah sekali. Nanti ini tinggal dua ini. Kalau yang udah ukuran segini ini udah mencapai di angka 1 lebih. Oh, ini 1 juta lebih ya. Karena itu performnya bagus juga rawatannya. Siap kontes ini. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, kita juga punya hampir mirip dengan Green Glow tapi daunnya lebih tipis, namanya Sheila. Oh, Sheila. Namanya Sheila. Ini Sheila. Ini juga kami punya contoh gedenya itu nanti bisa lewat Japri di WA lah. Ini ada berapa ini Mas? Kalau untuk Sheila kita masih di angka 125. 125. Sudah roset ya Mas. Udah roset ini. Lanjut lagi. Oke. Tadi kita sempat sepilin juga apa namanya Af Sindoro lah. Ini yang Sindoronya. Ini satu semaian dengan Af Sindoro. Ini Af Sindoro. Yang sebelah kiri ini yang ini Sindoronya. Nanti gedenya juga ngipas. Ini Sindoro berapa ini Mas? Untuk harga segini. Sindoro segini masih di sampai angka 100 ribu. 100 ribu rupiah ini kalau anak satu. Kalau anak juga ini. Oke, lanjut lagi. Oke. Kita sampai di hibrid Agatha. Hibrid Agatha. Nah, ini. Wah, roset. Ini gedenya roset cakep. Ini juga kami punya contoh gedenya nanti di foto ada. Oh iya. Ini ada. Ini segini berapa ini Mas? Ini untuk Agatha ini masih di angka 100 sampai 150. 100 sampai 150.000 Agatha. Tinggal nanti silver, roset. Gede dan kecilnya seberapa itu. Oke. Oke. Sudah. Oke. Oke, cukup sekian dari kami. Kita lanjut ke video nanti selanjutnya yang akan datang. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.